Selamat pagi anak-anakku, kelas 3A, 3B, 3C, semangat pagi, 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 ceria. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku hebat, kamu hebat, kita semua hebat, luar biasa. Pagi ini kalian akan belajar bersama-sama dengan Bu Ana tentang apa? Yakni pembelajaran PPKN tema 1 subtema 1 tentang bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur artinya menerima segala apapun yang diberikan oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Lambang sila yang pertama Pancasila adalah bintang. Apa bunyi sila pertama Pancasila? Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa anak-anak bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa makna sila pertama Pancasila? Maknanya adalah bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan artinya melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Contoh perbuatan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, tekun beribadah. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah atau sedang berdoa. Yang keempat, menghormati agama lain. Contoh perbuatan bersyukur kepada Tuhan adalah merawat anggota tubuh yang pertama. Bagaimana cara merawat anggota tubuh? Dengan makan makanan yang bergizi. Setelah makan makanan bergizi, gosok gigi. Olahraga yang rutin. Dan yang keempat adalah istirahat yang cukup. Yang kedua adalah merawat makhluk hidup. Makhluk hidup contohnya ada hewan, ada tumbuhan. Nah, kalau hewan bagaimana cara merawatnya? Yaitu selalu diberi makan, diberi minum, dibersihkan kandangnya. Sedangkan kalau tumbuhan, disirami setiap hari, diberi pupuk. Nah, anak-anak sudah jelas kan penjelasan dari Bu Ana? Bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan? Coba sekarang di rumah, kalian bisa berdiskusi dengan mama, dengan papa, contoh-contoh bersyukur kepada Tuhan yang lain. Tetap semangat, tekun belajar, fokus, selesaikan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan jangan lupa, selalu berperilaku sehat. Apa itu? Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, makan makanan bergizi, cukup istirahat, dan jangan lupa selalu berdoa. Sekian dan terima kasih. Dadah!